Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi dalaini amin. Faslun, ini satu pasal. I'lam, ketahui olehmu, anna sawma, akan bahwasanya puasa itu salasu darajatin, ada tiga derajat. Saumul umumi, yang pertama puasa umum. Wasaumul khususi, yang kedua puasa khusus. Wasaumul khususin khususi, yang ketiga puasa khususul khusus. Amma saumul umumi, adapun puasa umum, fahuwa, maka dia itu adalah kafful batni. Kafful batni, menahan perut, puasa umum. Wal farji, menahan farji. An qada'i syahwati, daripada menahan syahwat. Ya. Jadi yang pertama menahan lapar, kedua nahan farji. Orang kadang mampu menahan perut tapi enggak mampu menahan farji. Kadang juga menahan farji dia mampu, menahan perut enggak mampu. Nah, dua-duanya puasa umum, menahan perut dan menahan farji. Kalau puasa sunat, ya boleh saja kita batalin, umpama kita punya suami, punya istri, ya. Ya, kalau kita puasa sunat aja, pasangan hidup kita ya kepengen ada ya hubungan suami istri, ya, kalau kita nahan nanti kasihan dia. Ya. Jangan sampai hubungan retak gara-gara sunat. Ya. Hubungan keluarga retak gara-gara sunat, jangan juga. Nah, kalau puasa wajib, ya enggak boleh kita batalin. Wajib kita lakukan. Ditahan. Ya. An qada'i syahwati, dari meluluskan syahwat. Jadi makan juga syahwat juga. Makan pakai syahwat juga. Hubungan seksual juga pakai syahwat. Apalagi kalau enggak ada syahwat enggak bisa. Makanya kita kalau ngawinin anak yang bagus tuh Pak adalah bulannya bulan Syawal. Iya. Bapak udah tua enggak begitu berasa. Iya. Nah, kalau yang anak muda itu berasa banget. Nah, kita nasihatin anak kita kalau bisa nikahnya itu bulan Syawal. Ya kalau enggak bisa yang muda-muda di kita bulan itu enggak apa-apa. Jangan sampai, ya enggak apa-apa juga sih, bulan Recep, bulan Sya'ban. Ya enggak apa-apa. Cuma saran agama itu penting, Pak. Kita orang muda beda, kita orang tua beda sama orang muda. Beda sekali itu. Jadi khawatir ntar ketika lagi asik-asik, enak-enak puasa. Di kamar berdua itu. Baru nikah. Ini jangan main-main. Jangan dianggap ini sepele, jangan, Pak.
apa yang disunahkan dalam agama, aku yakin ada tujuannya, kemaslahatan buat kita. Iya. Ya kalau anak muda yang mau aja nih, mau kapan aja, cepet buru-buru gitu ya. Anak muda namanya tahan dulu. Ya. Tahan. Ntar habis lebaran, bulan Sawal begitu. Jangan sembarangan Pak ini, jangan sembarangan ini. Kesian dia. Saya pernah nemuin Pak orang kayak begini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ngomongnya sama saya pas sudah rapi puasa baru ngomong. Allahu Akbar. Inti kuat aja, kuat aja. Jadi apa yang disarankan oleh agama, walaupun sunat, hemat saya, jangan kita sia-siakan. Apalagi masalah ini. Ya. Itu beda anak muda, apa anak muda? Itu anak muda hubungannya beda sama orang tua, nafsunya pun beda. Gitu ya. Oh, belum nikah ya, belum ngerasain. Kalau ini kan udah ngerasain semua. Jadi jangan main-main ini. Saran agama itu sangat benar sekali. Jangan sepelein. Wa amma saumul khusus, adapun puasa khusus. Nah, ini lebih tinggi daripada puasa umum. Fa wa, maka dia itu kafus sam'i, menahan pendengaran, nahan ini. Wal basari, nahan ke mata. Tahan telinga kita dari yang maksiat. Wal basar, tahan mata kita dari yang maksiat. Wal lisan, tahan lidah kita dari yang maksiat. Wal yadi, tahan tangan kita dari yang maksiat. Wa rijli, ya. Dan kaki kita dari yang maksiat. Ya, dari wal lisani, ya, lidah tahan. Wasa'iril jawarihi 'anil asam, dan sekalian anggota tubuh daripada dosa-dosa. Tahan. Jangan sampai berbuat dosa. Wa amma shaum khususin khusus, adapun puasa khususul khusus. Ya. Fasaumul qalbi, maka puasa hati. Nah, puasa khususul khusus itu sudah melakukan yang tadi. Ini kan kelas 3, kelas ya, kelas atas ya. Kalau enggak segi banyak kelas 3 ya. Ini segi nomor 1 ya, kelas 1 dia. VIP-nya, kelas hebat. Ya, katakan ini kelas 3. Kita kalau mau naik kelas 3 itu kelas 2 dulu. Harus lulus kelas 2. Nah, sama dengan ini. Pengen sampai kita puasa khusus, ya, ya, puasa khususul khusus, kita harus lulus puasa khusus. Enggak bisa puasa qalbi saja, puasa hati, tapi puasa khususul khusus, puasa khususnya belum. Fasaumul qalbi, maka puasa hati, anil imamin daniyati, ya. Puasa khususul khusus, maka yaitu puasa hati. Anil himami daniyati, daripada keinginan-keinginan daniyah, ya, dunia. Keinginan-keinginan dunia, daniyah, dunia. Yang rendah. Iya. Keinginan yang rendah. Keinginan yang rendah, keinginan yang jelek, yang hina. Jadi terbesit di hati kita tuh pengen yang umpama pengen maksiat. Terbesit di hati pengen maksiat. Hilang itu. Kita enggak melakukan itu. Hati kita enggak ada kepengen itu. Wal afkari dunyawiyati, dan pikiran-pikiran dunia. Ini kalau gua duitnya banyak, enak banget kali ya, punya rumah gede gitu ya. Beli ini gampang,
itu enggak ada pikiran itu, enggak ada. Ya Allah tuh mobil cakep banget, kalau gue punya mobil kayak begitu enak kali ya. Enggak ada tuh pikiran begitu, enggak ada. Enggak ada. Nah, kalau punya bini kayak begitu cakep banget, enak kali ya. Enggak ada pikiran itu, enggak ada. Enggak ada. Lurus semua pikirannya, Allah semua. Ya, hanya Allah pikirannya di hati. Apalagi waqafu amma siwallahi bil kunyati, dan menahannya dari apa yang selain Allah Ta'ala dengan secara totalitas. Jadi menahan dari sesuatu selain Allah dengan secara totalitas. Semuanya Allah, selain Allah enggak ada yang dipikirin. Sampai masalah buka, yang buka apa aja udah. Sekadar ntar mau beli apa nih, enggak apa-apa. Ya, mau beli nanya, beli ikan, enggak apa-apa, itu sekedar itu aja mah. Yang kagak boleh itu sampai dipikirin, dipikirin banget. Nah, ini yang enggak boleh. Iya. 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 Iya, kalau sampai dipikirin banget itu enggak boleh. Kalau sekedar kita mau nyiapin makan buat buka, nah, itu mah boleh-boleh saja. Ya. Yang penting tidak iya, terlalu memikirkan itu sehingga lupa terabaikan Allahnya. Wa yasul fitru fi kuni saumin, dan hasil berbuka pada setiap puasa bima nu'iya anhu fi saumi, dengan apa yang dilarang darinya dalam puasa. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaima, ada lima yang dapat membatalkan puasa, ya, maksudnya pahala puasa. Al-kazibu, yang pertama adalah berdusta, bohong. Jadi kalau kita bohong, ini pahalanya batal. Puasanya enggak batal, tapi pahalanya batal. Ada yang menganggap puasanya batal. Siapa? Yaitu Imam Auza'i. Imam Auza'i mengatakan pahalanya dan puasanya batal. Pahalanya dan puasanya batal. Nah, pahalanya dan puasanya batal. Ada pendapat ulama begitu ya. Tapi yang umum enggak begitu ya. Pahala puasanya aja yang batal. Tapi walaupun pahala puasanya batal, ya kan rugi, di akhirat enggak dapat. Sia-sia. Kamin sha'imin laisa la min siyam ila jual atas. Berapa banyak orang yang puasa, tidak ada daripada puasanya kecuali lapar dan haus doang. Ya. Di rumah, walaupun sama bini ngomongin si anu. Gosip. Itu puasa kita habis semuanya. Wal ghibatu ghibah, ngomongin orang, wa namimah tu namimah. Ini ghibah, ini ada yang di yang haram tapi ada yang dibolehkan, macam-macam. Dalam kitab Qomi'ut Tughyan itu ditulis sangat banyak sekali. Ghibah yang dibolehkan, ada yang dibolehkan. Wa namimah tu dan namimah, adu domba. Ini kita kalau ngomong jangan sampai mengadu domba orang, orang jadi berantem gara-gara omongan kita. Jadi kalau ngomong ya Pak, biar mendamaikan. Jangan kita membakar api dendam. Apalagi kita dipanggil ustaz. Nah, jaga tuh omongan, jangan sampai membuat orang jadi marah lantaran kita, membuat orang jadi benci kepada orang lain. Wal yaminul kadzibatu, dan sumpah dusta. Ya, jangan sampai sumpah bohong.
wan nazar bisyahwati, dan melihat bisyahwatin dengan syahwat. Ini melihat dengan syahwat. Ini hati-hati kita sore-sore jalan-jalan. Ya, emang saya nyari buat buka, tapi sampingannya yang berbahaya. Ya, apalagi anak muda ya. Anak muda enggak semuanya begitu sih, enggak. Cuma kan umumnya gitu, hati-hati. Ya cuma bukan anak muda aja, orang tua pun begitu sama. Cuma kencengan, emang lebih kenceng anak muda emang. Ya, kita ngalamin muda juga ya. Tapi kalau anak muda mampu menahan dia, subhanallah, hebat sekali. Ada yang haram enggak mau. Ya. Sebaiknya sih enggak usah dah ya, ya. Siapin aja. Jangan sampai kita jalan-jalan lagi bulan puasa bahasa kita ngabuburit, jangan deh. Jalan-jalan sore, nungguin sore, nungguin maghrib, jangan. Siapin aja dari jauh-jauh hari ya, makannya di rumah kita ya, nungguin sambil baca apa, putar tasbih gitu ya, baca Quran ya. Jadi disiapin aja, siapin. Kalau pengen beli makanan, diatur aja waktunya. Ya, diatur waktunya, diatur. Yang seperlunya aja. Ya, jangan yang lebih-lebih. Ngadain buka puasa juga jangan sampai berlebih. Ngadain buka puasa, ya. Kagak sembahyang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, sampai ada yang kayak begitu. Enggak sembahyang tarawih. Iya sih sembahyang tarawih sunat, tapi kalau sama saya enggak kegambar. Iya. Sampai ada yang kayak begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Husnuzannya mungkin tapi dia sembahyang di rumah. Iya, kalau sembahyang kayaknya gambar kagak dah. Orang lagi sembahyang Isa, dia senang-senang ngobrol-ngobrol sama temannya. Apalagi dengan campur lawan jenis. Ini hati-hati. Judulnya bagus, buka puasa bersama bukber. Tapi prakteknya ini dijaga. Jangan sampai kita seperti itu. Mau buka bersama silakan, tapi harus sesuai dengan syariat ya. Lagi waktunya sholat. Dan jangan ada yang keharaman, haram-haram, campur lawan jenis, ya, dijaga. Fahibzul jawarihi anil maasi labuda minhu fi saumil khawasi, maka menjaga anggota tubuh dari segala maksiat enggak boleh enggak daripadanya pada puasa khawas. Menjaga anggota tubuh daripada segala maksiat enggak boleh enggak pada puasa khawas. Jadi puasa khawas itu harus melalui, ya, harus melalui menjaga daripada anggota tubuh, ya, daripada maksiat. Jadi puasa khawas, khawasul khawas, ya, harus menjaga puasa khawas, harus menjaga anggota tubuh daripada berbuat maksiat. Puasa khawasul khawas, ya, lebih daripada itu. Nah, kita usahakan minimal kalau bisa mah yang kedua minimal puasa khawas. Jangan hanya puasa umum. Wallahu a'lam bishawab.